kesemua harga emas di pasaran, ini praktis yang ada di pasaran sekarang tuan-tuan eh. Okay, secara ringkaslah, secara big picture. Okey, semuanya akan berpandukan kepada harga emas dunia. Ataupun biasanya orang refer pada LME ataupun London Metal Exchange ataupun London Spot Gold. Harga ni. Yang saya tunjuk ni harga katakan 60.42 bagi setiap gram emas. Okey tuan-tuan. Emas yang kita nak beli kat kedai ni, emas yang kita nak simpan, kalau boleh kita nak emas yang solid. Okey, emas yang tulen. Yang ini kita panggil emas 99.9%. Okey, ataupun emas 999 lah. Okey. Ada banyak jenis, ada banyak brand yang ada di pasaran. Okey, ceritanya kita nak beli. Bila kita nak beli, kita kena tahu praktis market macam mana. Semua peniaga-peniaga berdasarkan LME, dia akan markup lebih kurang 15%. Katakan harga LME adalah RM100. Jadi, you kena beli pada harga RM115. Clear tak eh? Okay. Katakan sekarang saya ada emas. Saya memang dah ada emas. Dulu saya dah beli. Okay. Dan bila saya beli tu pula, tengok pada berapa hargalah. Katakan saya nak jual, saya pergilah ke kedai emas. Biasanya, praktis pasaran, dia akan rendahkan atau markdown 15%. Okay, kalau harga dunia 100, dia hanya beli RM85. Itu kalau saya beli pada harga 60, saya untunglah. Imagine hari ini you beli 115, lepas 24 jam, alamak, you perlukan tunai. You terpaksa nak jual. You patah balik kedai yang sama. Lebih buruk kalau you pergi kedai yang lain. Senang-senang you akan rugi minima 20%. Ha, kalau nasib tak baik, lebih daripada 20% lah. Kalau nasib baik, spread tu you tanggung 15%. Okay? Orang nak untung 15% pun, kadang-kadang kena ambil masa 1 tahun. Ini, you satu hari you dah rugi 15%. Sebab spread. Okay, tuan-tuan. Kita ada pilihan kedua, iaitu emas 91.6. Cincin ke, apa ke, kan, gelang ke. Ini emas perhiasan. Emas perhiasan ni mahal sikit, tuan-tuan. Sebab dia ada dua perkara. Satu dia panggil workmanship, kan? Untuk ubah pattern-pattern yang cantik tu satu. Kalau brand tu, brand yang terkenal, kan? Mungkin kita ada tahulah, syarikat-syarikat emas yang popular, lagi popular brand tu, lagi mahal lah. Contoh, okay, berapa dia markup market practice? Ada sehingga 30, ada yang 40%, tuan-tuan. Okay, ini harga per gram ya. Okay, kalau kita nak jual pula, dia akan markdown pun 30%. Sebenarnya, yang mana lebih untung? Yang mana risiko lebih murah? Cuma untung 916 tu, saya selalu buat joke dengan kawan lah. Kan? Untung tu pasal boleh tunjuk kat orang lah, kita ni gelang daripada siku, daripada lengan sampai ke siku ke putus pulang lah. Jadi maksud saya, dengan emas 916, kalau you beli, you nak jual balik, kan, risiko you daripada spread saja lebih kurang 30%. Okay, bila saya tahu benda ni, jadi saya kuranglah memang, kecuali you jadi trader, you lah tukang beli, you lah tukang jual. Kalau you nak untung, ambil masa sikit. Okay, tuan-tuan. Kalaulah tuan diberi pilihan, ada tempat lebih murah, nak tak beli? Kalau saya memang nak lah. Okay, di quantum method tuan-tuan eh, kita menggunakan praktis yang sama juga. Semuanya akan berpandukan harga LME ataupun London Spot Gold ataupun harga emas dunia. Okay, kalau yang di luar markup 15%, kita pun jual emas. Okay, sebagai orang tengah dia jual emas. Emas pula hanya satu jenis emas saja tuan-tuan eh. Ha, jangan tanya cincin ke apa, tak ada. Emas hanya emas 99.9%. Okay, emas ni pula emas brand apa? Dia hanya bila tuan beli, kan, dia akan beri emas Perth Mint. Ha, Perth Mint ni sangat dikenali satu dunia tuan-tuan. Okay, saya nak bagi satu contoh lah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar satu beberapa bank. Okay, contoh bank muamalat. Okay, dia pun ada jual
emas fizikal. You boleh simpan gold saving account dengan bank, bank walat. Okay. Sebelum dia lancarkan emas tu, status dia pun bank. Okay. Orang boleh letak juta, ratus juta pun dengan bank, tuan-tuan. Jadi bila dia nak lancar produk emas, dia nak jaga status dia atas nama financial institution, dia mesti nak supply, memperkenalkan kepada customer dia emas yang berkualiti. Okay. Dan emas yang dipilih oleh Bank Mu'amalat adalah Perth Mint. Kenapa? Dia nak jaga biar barang yang disupply tu adalah barang yang sangat berkualiti lah. Jadi kalau klien-klien bank yang besar-besar, kalau dia bawa Perth Mint ni, mana dunia pun dia pergi, kalau dia nak jual, player tahu yang mana genuine, mana tak genuine, mana yang berprestij tinggi. Okey, tuan-tuan eh. Jadi kalau pergi ke London, bila kedai-kedai emas di sana nampak Perth Mint, kan, dia kemungkinan besar dia tidak akan cek ketulinan emas tu sebab dia dah tahu berapa bernilainya Perth Mint. Okey. Tetapi kalau kita buat walaupun emas, tapi kalau dengan Perth Mint, kan, kalau dengan Perth Mint, bila kalau bukan Perth Mint lah, mungkin brand-brand lain yang yang dunia emas tak pernah dengar, jangankan cek tuan, dia tanya brand pun dia tak, terus dia tak cek. Jadi itulah berapa pentingnya bila saya tengok Quantum Metal beri emas Perth Mint, oh, minat saya jadi jauh lebih tinggi. Okey. Okey, tuan-tuan. Kita tahu kita menuju dunia digital. Kalau boleh saya nak benda yang mudah lah. Kena pula zaman PKP ni, kan? Dan apa yang kita tawarkan ke pasaran, okey? Kita boleh beli emas secara online saja. Dulu nak kena pergi kedai emas. Okey, nak cari parking lah apa semua. Sekarang kita boleh beli secara online saja. Yang penting ianya selamat. Okey. Dan untuk pemahaman kita, emas di Quantum Metal ni, kita beli tak payah bawa balik. Kita beli, kita simpan dengan dia. Alright? Yang penting ianya selamat. Kebanyakan yang ada di sini dah tahulah. Kebanyakan dah tahu berapa selamatnya simpanan yang ada dekat Quantum Metal ni, simpanan emas kita. Okey, sebab tu nama dia Gold Storage Account. Kita beli, kita store dengan dia. Dia yang tolong simpankan. Yang penting bila kita nak ambil fizikal, benda tu wujud. Siapa yang mengesahkan, dia ada auditor dia. Okey, Israq. Israq 100% pemilikan bank negara. Okey, kan? Jadi bila saya nampak emas dalam emas Perth Mint, kan, dan diberitahu pula kalau dalam nak beli murah, dia hanya markup 7%. Kalau dekat luar harga RM115, dekat sini RM107 saja. Sebab dia hanya markup 7% saja. Okey, dan saya datang soalan kedua. Okey. Di luar, bila kita nak jual pula, dia mesti ada markdown. Betul? Di Perth Mint, praktis yang Perth Mint, di Quantum Metal, apa Quantum Metal buat, bila you nak jual kat dia, dia tidak ada markdown. Push, saya dengar, saya dah terkejut. Berapa pun harga emas dunia, itulah harga dia beli. Bila saya faham tentang spread, ini lagi cepat untung. Okay. Tuan-tuan jawab sendiri, sebab saya pun tak dengar dekat mic. You nak yang lambat untung ke cepat untung? Eh, jawab eh. Adik saya ada soal, you sendiri yang jawab sendiri. Tak payah keluar dekat mic. Okey. Dan saya diperkenalkan lagi dengan satu produk, kan? Okey. Sebab saya nak jaga dari segi inflasi, saya nak jaga apa semua. Okey, satu lagi produk yang diperkenalkan oleh Quantum Metal iaitu Gold Leverage Account. Tuan-tuan, saya nak bagi satu soalan. Emas dunia harga 100. Ada beberapa tempat, kan, you boleh harga emas dia 115. Harga dunia 100 ni. Dia jual 115, ada yang jual 130. Tapi dekat Quantum Metal dia jual RM107. Mana lebih murah lah daripada apa yang luar, di luar. Bila saya masuk ke dalam, saya sign up, kan, dan saya jumpa satu produk lagi nama dia Gold Leverage Account. Kita beli pun kita simpan dengan dia. Okey. Yang bagusnya dia hanya markup 3%, tuan. Jadi kalau
GSA harga 107, ini harga 103 ringgit. Lagi murah lah. Tuan-tuan jawablah kat diri sendiri. Lagi murah ke nak harga yang lagi mahal? Semestinya yang lagi murah lah. Yang itu menarik minat saya. Dan sekali lagi, kalaulah kita nak jual, sepatutnya dia akan markdown. Okay? Di Quantum Metal tak ada markdown. Bila kita nak jual beli, kita tunggu emas naik. Bila nak jual, berapa pun harga emas dunia, itulah harga dia beli. Wah, saya tengok lagi cepat boleh untung kan. Jadi kalau kita ada pilihan 105 nak beli emas ni, ada yang 115, ada 130, ada 107, sekarang ni 103 ringgit, lagi murah. Betul? Itu sebablah tuan-tuan, GLA ni jadi satu kegilaan ya? Dia jadi satu produk yang ini saya boleh confirm belum ada lagi di pasaran 103 ringgit. Okey, secara ringkasnya tuan-tuan eh, kalau dekat luar, saya beli emas 99.9, saya beli satu, saya dapat satu. Ataupun saya beli pada keberatan 1 gram, saya dapat 1 gram. Kalau saya beli emas 916 di luar, saya beli 1 gram pun saya dapat 1 gram. Berapa nilai 1 gram saya bayar sajalah. Mahal pun saya bayarlah. Tapi ada pilihan murah, saya belilah di Quantum Metal. Sebab harga murah, saya beli 1 dapat 1. Dan bila saya dapat tahu di Quantum Metal ada lagi murah, betul? Dahlah paling murah, beli 1 dapat 10. Macam dan jadi maka datanglah persoalan macam mana dilakukan, bagaimana itu. Ini betul-betul menarik minat saya. Okey, first kita, saya faham, bagi saya lah kan, saya faham bahawa benda ni, emas ni, downside risk dia sangat rendah. Okey, chances emas ni memang nak naik. Okey, jadi apa saya takut? Tapi kalau saya mungkin goyang sikit nak letak capital saya di kripto, mungkin goyang sikit di saham. Kena lebih-lebih lagi sekarang ni hartanah. Okey, kalau saya beli tuan-tuan, kalau saya nak ambil untung, ada ke ready buyer tu? Jadi selain daripada security of fund, selain daripada spread kan, selain daripada downside risk, kita cerita tentang liquidity. Berapa liquidnya emas ni? Pasaran emas ni sangat liquid. Kalau kebetulan lah tuan beli hari ini, apa-apa berlaku over the weekend, emas melambung kan. Hari Isnin tu, hari Isnin tu sendiri you boleh jual. Emas ni sangat liquid tuan-tuan. Sebab tu kalau siapa faham, bila saya nampak GLA, dahlah selamat. Tak ada margin call apa semua, ada facility. Yang itu yang saya share dengan kawan-kawan. Yang penting adalah security of capital. Sama juga kalau kita menjaga tuan-tuan, yang paling penting kan, capital tu kena ada. Macam mana nak menjaga kalau capital pun tak ada? Kena tak eh? Okey. Jadi apa yang berlaku di pasaran luar?